Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali bersama Halim Wardana Channel. Nah kali ini kita ada di sirkuit atau track mini 4WD di KLC Kampung Malang, Tamiya. Dan ini pemiliknya, Bang Dimas. Apa kabar Bang Dimas? Alhamdulillah. Jadi guys, di sini di Kampung Malang ini ya, Sunggal, Kecamatan Sunggal, bagi kalian yang berada di daerah Medan bisa main ke sini guys. Ini ada tracknya. Nah, jadi malam ini, kebetulan malam nih ya, kita mau uji coba. Jadi ini ada dua mobil. Yang pertama mobil Synchro Master. Bodinya Synchro Master tapi chassisnya VZ. Dengan sedikit hiasan ban berwarna kuning yang cakep. Nah, kemudian yang kedua ini dia, ada Flame Astur. Ya, settingan STB zaman dulu ya, yang ada roller tenaganya. Sama-sama pakai Top Tune. Baterainya sama-sama Fujitsu. Ini dia layoutnya guys. Layoutnya sangat menantang. Ini lurus, ada belokan, kemudian ada menanjak, dan tikungan langsung turun guys. Nah, jadi kalau hati-hati bisa lontang di situ. Kemudian dari sini lurus langsung ada interchange. Di sini kemudian langsung tikungan, dan ini ada jumpingnya. Setelah itu kemudian di sini ada lagi ini lumayan guys. Setelah itu berada di jalur aman. Jadi rintangannya kelihatannya simple tapi ini sangat berbahaya guys. Penasaran kan? Langsung aja kita gaskan guys. Asik nih guys. 1, 2, 3. Oh, kontang gak dia, dan kontang satu guys. Kontang satu, hampir kontang guys. Dan siapakah pemenangnya? Oke, satu lap lagi guys. Wah, kontang juga guys. Tidak ada yang menang. Layout yang sama guys, masih di layout yang sama guys. Kali ini kita uji coba lagi. 3, 2, 1. Kita lihat, wah bagus guys. Dan ternyata air sasis di belakang guys. Dan kelontang guys, kelontang lagi air sasis. Ada apa dengan air sasis? VZ sasis memimpin guys. Dan bagus sekali, tidak ada dan kelontang juga di situ. Tapi guys, seperti pindah jalur guys dan berhenti stuck di sini. Kasian banget guys. Lagi-lagi kita coba lagi guys. Ini dia, 3, 2, 1. Dan kali ini sepertinya bagus guys, tanpa kelontang. Wow, bagus banget guys. VZ sasis memimpin, AR sasis di belakang. Apa yang terjadi? Hampir saja guys. Oke, VZ sasis kontang, dan pemenangnya adalah AR sasis guys. Nah jadi ya seperti itu ya, kadang kenceng itu nggak perlu guys, atau cepat itu belum tentu perlu, tapi kalau nggak stabil. Jadi pelajaran yang diambil di sini adalah mobil itu nggak perlu kenceng-kenceng juga guys, karena belum tentu stabil. Yang diambil itu stabilnya guys. Oke, mungkin sekian dulu hasil dari kelontang-kelontangan malam kali ini. Semoga di video yang akan datang kita bisa bertemu lagi di track ini atau di layout track selanjutnya yang dengan model yang lebih gila lagi guys. Keren banget guys. Ini mobilnya yang tadi yang akhirnya menang dan sebelumnya sering kontang-kontang. Dan ini adalah mobil yang tadi sempat memimpin tapi kontang. Jadi ini spesifikasinya ya, bannya hard, warna kuning,
dia bannya sisinya berbeda guys. Sisi luarnya itu lebih tinggi daripada sisi dalamnya. Jadi makanya kotor tuh bagian luarnya ya. Atau bisa dibalik juga guys. Dan ini body Synchromaster, jadi lama, tapi saya kawinkan dengan Vejet Chassis. Itu Vejet Chassis. Nah, jadi sebenarnya ya, keren guys, aero. Dan yang ini AR Chassis. Nah, ini AR Chassis. Ya, sasis legendaris guys. Bannya jelas super hard dan kelihatannya sangat aerodinamis juga guys, seperti mobil Formula, tapi akhirnya dia menang walaupun tadi sempat kontang juga guys. Oke, demikian video kita dari channel Halim Wardana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.